Ini siapa nih ya? Sip nih. Ini pakai A4 dulu atau A4 dulu langsung deh. ini enggak? Tapi ini udah lama gitu. Karakter ya. Jadi kayak kayak udah agak berkurang. Ada yang pakai reference, ada yang imajinasi sendiri. Ini ada garis ya dari tengah sini. Maksudnya gitu di titiknya gitu gini. Ya, dikirim di foto. Ntar bikin yang bagus lagi atau yang ini ya, aja. Nanti kakak koreksi. Misalnya itu kayaknya 5. Di kafe doang. Kan ada dua pilihan tuh kan, Kak. Iya, gimana, terus di peraturannya itu nggak boleh satu fakultas yang sama. Ya udah, jadinya saya pilihin satu doang. Ya kalau di desa kan ceritanya, jadi soalnya tuh gini, ada seorang ayah yang sedang menasihati sambil jongkok gitu. Dan nih, pada suatu coba sore yang cerah, ya, terlihat seorang anak cowok kecil yang masih duduk di bangku kelas 3 SD, sedang gini dinasihati ayahnya. Pakaian anak cowok itu berlepotan dengan tanah dan lumpur. Kepalanya menunduk, tidak berani menatap ayahnya yang berjongkok di depannya. Sepertinya cowok kecil ini menyadari akan kesalahan yang telah dilakukannya. Sedangkan di sebelahnya terlihat seorang ibu yang sedang menggendong anak cewek yang sedang menangis. Anak cewek ini masih duduk di bangku kelas 1 SD. Dia menangis sambil memeluk tubuh ibunya dengan erat. Sang ibu mengelus rambutnya yang dikuncir satu sambil membujuk satu, supaya berhenti menangis dengan kata-kata menghibur. Rupanya anak kecil itu sebelumnya sedang bermain mainan yang terbuat dari kayu. Tersebut taruh boneka cewek lucu yang keadaannya sangat kotor dengan tanah. Dengan tanah dan lumpur. Dengan tanah dan lumpur. Sepertinya boneka itu milik si cewek kecil yang sedang menangis itu. Lantas saja cewek kecil itu menangis terseduh-seduh gara-gara si cowok nakal itu. Bonekanya yang cantik menjadi jelek dan kotor penuh lumpur. Hatinya pasti sangat sedih. Posisi truk dan bonekanya tergeletak di jalan aspal kampung yang dipi oleh kendaraan. Di mana di pinggir jalan itu terdapat aliran kecil yang menjadi sumber pengairan sawah para petani yang berada di sana. Di tepi jalan kampung itu terdapat sebuah papan nama yang tertuliskan Desa Banjarijo. Dengan huruf yang besar dan mudah dibaca. Sedangkan di bawahnya terdapat tulisan slogan desa itu dengan huruf yang lebih kecil yang berbunyi tertib, aman, dan sejahtera. Sekian berita Metro hari ini. Kita akan kembali setelah sepan-sepan berikut ini. Baik para pemirsa, kita telah kembali dalam cara apa isi berita. Udah gak apa-apa. Oke, pertama bapak-bapaknya jadi kata kunci. Bapaknya jongkok. Jadi kelengkapannya ya ciri khas kayak orang pedesaan sih, kayak yang ikat kepala itu apa sih namanya nih? Ya gitulah ya, kamu nanti di udang. Budang. Apa? Udang. Udang. Udang ya. Bali. Oh, udang. Ya sudah, Bali juga enggak apa-apa ini namanya. Ngebug ininya ya, layarnya ya. Enggak, IV cam. Ah, kamu nih. Enggak, duit cam aja. Kakak enggak bisa pakai Irwin aja. Ceritanya apa? Gimana loh? Kakak nunggu loh. Lalu lintasnya tuh agak berantakan gitu. Gara-gara ini nih nyebrang, tapi yang mana nyebrang? Iya, sekelompok anak muda itu terus lampunya padahal udah hijau. Ini kan udah jalan tuh. Jadi udah polis. Woi, begitu polisinya ya, harus potong. Iya, polisinya harus bereaksi ya, woi gitu. Ini juga ada tukang dagang, nggak boleh juga kan? Nih, dia udah masuk. Udah masuk keluar. Udah masuk jalan. Ibu yang dagang yang lagi mau nyebrang berlawanan arah sama yang anak muda itu. Bukan sih. Iannya ada di mana nih? Iannya ada di sebelah mana? Yang anak remaja yang kanan dekat yang dagang itu jadi kaitan anak kecil. Kalau yang ini keren banget. Oh, jadi anak kecil aja ya? Wow, keren. Ya, tinggal orang ya. Wes, orangnya lagi superhero-nya tuh lagi. Oh, orangnya harus Kak. bisa enggak challenge coba? Ya udah. Nah, ini kalau yang ini bener nih Kakak nih, soalnya dia dari bawah ya. Tuh, kasur. Di gambar kasur atau bentuknya aja? Enggak usah detail dulu. Kotak-kotak dulu aja jebakan betul. Iya, ini ke sini. Nih ada orang lah. Berarti harus ada mobil juga enggak sih Kak di situ? Iya, gak harus sih. Ini enggak gini, kalau kamu mau ada mobil, ya pohon kelihatannya cuma sepertiganya. Sama tempat rotinya hanya kelihatan ininya aja nih, atasnya sama pinggir sini gitu. Ya kalau Untuk jaga
Ya, boleh kerjakan sini.